gitu, yang mana tidak bisa gue mundurin jadwalnya. Jadi kemungkinan nanti gue akan nyusul ke Bandung. Mantap. Ya, ini kan gue ada syuting, ada syuting. Lalu dilanjutkan dari jejak digital unggahan terakhir Rizky Billar masih di Jakarta. Tentunya kalian semua para Leslar lover bertanya-tanya di momen lamaran Benny Mulyana, kakak Lesti di manakah? Rizky Billar kok tak terekam kamera sama sekali? Akhirnya atas kejadian tersebut, Rizky Billar memberikan klarifikasi terkait dirinya tak berada di lokasi lamaran abang iparnya tersebut, guys. Baru bisa di hari Rabu ketemu sama Pak Andri ya, tapi nanti kita pasti bakal ketemu sama anak-anak prediksi lainnya. Tapi udah via call udah oke, okay, ya. Via call udah oke, okay, udah aman. Mereka pun alhamdulillah mengizinkan, luar biasa. Senior yang tetap selalu humble dan rendah hati. Iya. Terus Bapak hari ini langsung menyusul? Ya, langsung menyusul. Karena tadinya ini kan gue ada syuting, lalu dilanjutkan gue ada meeting internal untuk bahas. Gitu, yang mana tidak bisa gue mundurin jadwalnya. Jadi kemungkinan nanti gue akan nyusul ke Bandung. Mantap. Ganteng. Abang. Permisi. Pak Ketum, katanya kita the permisi ini jiblak the prediksi. Padahal kan gimana Pak? Padahal dibilang jiblak sih memang sih. Iya. Kita lagi ya. Tapi kan kita sebelumnya izin dulu. Iya. Benar-benar permisi dulu. Iya. Sama Pak Haji. Sama Pak Jandet terutama ya. Yang sudah mendirikan sebuah komunitas yang digandrungi anak muda, luar biasa keren. Tapi memang harusnya sebenarnya hari ini, yeah, kita sudah jadwalkan hari ini berkesempatan untuk ketemu sama Pak Andri, tapi karena suatu hal
aku yang udah gede, iya. Ini apa? Ditunjukin pakai topi itu lucu banget. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak banyak macam. Selamat pagi dan selamat datang, kami sampaikan kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo. Sorry. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.